produk dan jasa. Apapun yang Anda pilih untuk pengembangan bisnis Anda atau tempat bekerja Anda sekarang, kita akan melihat apakah yang perlu diubah atau dipikirkan apabila Anda ingin terjun ke e-bisnis. Produk. Sebelum Anda bisa lihat di mata kuliah Anda, di materi perkuliahan Anda, terdapat langkah-langkah development sebuah produk. Anda bisa pelajari di sana secara detailnya. Tetapi yang kita fokuskan hari ini adalah kita akan berbicara mengenai masa hidup sebuah produk atau life cycle sebuah produk. Jadi sebuah produk sejak diciptakan, kemudian hingga dilempar ke pasar, dinikmati konsumen, sampai akhirnya ada sebuah siklus di mana titik produk itu ditarik dari peredaran atau berhenti, tidak ada lagi di pasar, ya usianya habis. Nah, kebanyakan produk akan selalu mempunyai life cycle yang demikian. Ada produk yang sudah mati lalu dihidupkan kembali atau berganti rupa. Ambil contoh, sebuah handphone. Katakanlah BlackBerry seri 9000 atau Nokia Lumia 920. Otomatis mereka mempunyai sebuah lifespan yang kalau dalam bidang handphone makin lama makin pendek. Ya. Biasa umurnya dalam waktu 6 bulanan sudah harus berganti lagi. Mereka produk-produk tersebut mempunyai masa untuk sejak datang ke toko, dipajang di rak, sampai akhirnya harus ditarik kembali. Nah itu life cycle, lifespan sebuah produk. Namun ada produk-produk tertentu yang cukup langka, cukup berjumlah sedikit, yang mampu mempertahankan life cycle-nya dari sejak dulu sampai sekarang, dengan tidak terlalu banyak perubahan. Contohnya apa? Mungkin Anda bisa lihat misalnya biskuit Kongguan. Dari sejak dulu sampai sekarang, mereka tidak mempunyai banyak perubahan. Ya. Tapi banyak umumnya semua produk ataupun jasa harus di-rejuvenate, dihidupkan kembali, mempunyai life cycle sebuah produk. Nah, pada saat Anda merancang apa yang Anda jual di e-bisnis, Anda perlu memikirkan berapa lama masa usia umur produk saya atau jasa saya sebelum akhirnya harus saya ubah kembali jika ingin diteruskan atau continue. Coba Anda pikirkan, apakah bisnis yang ingin Anda jalankan untuk tugas akhir nanti mempunyai sebuah life cycle? Berapa lama? Selamat mengerjakan.